So kembali. Kira-kira 250 nelayan bot kecil di Pantai Suri Tumpat, Kelantan berdepan masalah keadaan muara Sungai Cetek. Menurut penghulu mukim Teluk Renjuna Hadi Hassan, situasi sukar itu berlaku sejak 6 bulan lalu. Beting pasir dilihat semakin menutup muara Pantai Suri sehingga hujung Kuala sepanjang 5 km. Muara sungai yang cetek itu menyebabkan bot nelayan tersangkut dan sukar melalui kawasan berkenaan. Mereka juga terpaksa melalui muara Kuala Besar yang jauh untuk keluar ke laut. Pasir ini dia dengar angin monsun barat daya. Apabila musim satu tahun tu, dia pasir dari laut dia tolak ke tepi. Apabila sapam satu musim, hampir 10 tahun, macam inilah jadinya. Keadaan ini membimbangkan nelayan tradisional yang bergantung hidup menyara keluarga dengan hasil tangkapan di laut. Golongan itu juga terpaksa mencari alternatif lain untuk meraih pendapatan dengan mengambil upah melakukan kerja-kerja kampung. Harapan nelayan pihak berwajib dapat menyelesaikan perkara ini secepat mungkin. Sebulan purata 700 bulan macam itulah. Moga kalau terjejas macam ni payah sikit sebab kos minyak tu tinggi. Kita menggunakan kos minyak tinggi sebab kita lalu jauh. And then kita ni penting sangat muara ni diperdalangkan. Sebab setiap banjir dia akan terjejas pulau. Metod kalau buai beti pasir tu kita berasa lega sikit musim-musim banjir ni. Sebab kalau tak ada beting pasir ni, tak tinggi sangat lah air naik pun. Air deras lalu. Ni dia sekat, air sekat. Tak boleh nak lebih. Waktu siapa kau kota baru pun boleh tergelar tu.